chapati. Siapa-siapa dah request. Saya dekat Panji. Panji, adik mana eh Panji? Oh, hi. Hi, yep. Kejap, eh. How are you? Aku tak, my mom is calling me. Bagus, sibuk kau lari. Sibuk kau lari. Siap. Oh, dia tak boleh green screen sekali eh. Seram ha. Seram dan mengelakkan fitnah. Bahaya-bahaya. Tadi dia dah okey, lepas tu muka Mr. Petrus semua. Pulau Condor dekat Tanah Merah. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Lebih kurang. Saya kat PCP ni di PCP ni kira okey tu. Sekejap ni kawan aku ni. Eh Zaidi. Aku tengah fikir ni, aku tengah fikir. Fikir risau umat ke fikir apa? Bukan fikir risau. Itu pun kena fikir kat tu, fikir risau umat tu. Okey ni. Nanti aku masuk kan kawan. Abang pun kena relax juga ni. Okey yo. Abang hari tunggu eh, jangan end live. Abang gi relax mata. Aku live juga kan. Okey. Okey geng. Dalam masa 3 minit, 5 minit, 5 minit cari abang balik. Abang relax, abang di. Di keluar dulu. Di keluar dulu. Cek kita jangan pecah. Ah kemah di. Cek kita jangan pecah. Abang nak kena gi relax mata ni. Yo. Tak kena relax, kena relax balik di. Bapak di. Warningnya bawa. Kena. Abis kena tak? Mau keluar, keluar dulu. Di? Body mau keluar dulu. Okay. Ni abis nak kena relive balik ni. Tak apa. Abis hari buat dulu saya end sendiri je. Kita relive dulu ya. Eh tak apa. Saya tumpik tak apa. Dalam 5 minit dah. Dalam 5 minit abis live balik. Dalam 5 minit abis live balik. Mana tu di? Tak dengar. Ha? Tak dengar. Temeluh. Temeluh. Jeng, Kelantan. Macam mana bang? Jalan jam ke Kelantan? Alhamdulillah tak jam. Sebenarnya ada banyak kereta cuma tak jam lah. Saya rasa sebab banyak, apa ni, ramai balik awal. Oh. Berapa hari kat sana Adi? 3 hari. Sebab tiga aku hari. Balik aku dapat raya kejap pun. Bantu aku ada kerja. Oh ya. Bukan doa kau Aris. Allah. Eh ni tadi aku dah hantar dah kau punya ni. Dah finish. Kena meniaga race okey tak? Ya macam ni lah. Boleh lah. Allah bagi rezeki dalam macam-macam cara. InsyaAllah. Mana tu lepas ni meletup macam kartun. Ui. Amin. Amin. Okay, salam kat Mami Riz. Boleh. Nanti ni lah, catch up lah nanti. Beres. Banyak benda nak borak ni nanti. Beres. Kau baru live ke? Baru je on sebab aku dah terjanji dengan dorang tadi aku nak live. Tapi terlambat. Tadi aku dah live kejap. Oh ya. Yeah. Tapi ni lewat sangat. Kolomu dia. Hmm? Kolomu. Ok.
Okay, baik bang. Thank you bang. Ayuh, ni pelakon ni. Allah, mana ada bang. Saya yang lalu-lalu belakang tu yang tolong macam assalamualaikum. Geram. Kalau tengok TV3 muka dia saja. Astagfirullahaladzim. Kau jangan nak buka air baku Aris. Kau ni Tuhan dah bagi rezeki, patut bersyukur. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah, tapi watak-watak ekstra gitu je lah. Okey lah daripada tak ada kan. Eh, habis buat apa tu? Ayuh, lama tu. Dia pun kena agak lah. Kena. Semaraya. Mesti satu dah ayuh. Oh, bola ni. Eh, tak apa ayuh. Beritahu kat ni lah. Habis nak out dah ni. Ni dah pukul 3 ni. Baik. Aku pun nak inline dah. Ha. Nak esok nak bangun pagi lagi. Baik. Ha. Eh. Kesalah kat Abel nanti. Eh, Pak Di lah. Nanti apa-apa nanti Roger, Pak Di. Kalau lain nampak sangat. Kalau awal dia boleh sembang ni. Pergi ni. Tak apa. Aku saja je. Okey bang. InsyaAllah bang. Ya, kau terkejut. Tiba-tiba kau terkejut kak. First time mu kau invite tu yang terkejut. First time last kali ke apa? Ha? Waalaikumsalam. Okay Riz, kau nak end lah. Aku okay. Riz, tak apa. Aku okay je. Tak, sebab aku dah bagi tahu kat diorang tadi memang aku nak end awal. Tiba-tiba kau masuk, aku pun macam oish. Tak apa Riz, aku main biasa cakap sorang-sorang. Kau makin lama makin lawak tu ni. Makin lawak, makin handsome, makin jambu. Aku nak jadi macam kau, Riz. Aku dah cakap banyak kali nak jadi macam kau, Riz. Cuma aku nak ada rambut, tu je. Kau buat lawak ke apa tu? Aku nak ada rambut. Tapi gambar DP kau, uish. Gila ni. Hebat tu gambar DP apa, kau. Apa? Gambar DP macam pelakon Siam tu. Macam pelakon Korea. Tak ada apa pun Riz. Edit je tu. Takkanlah mengaku yang macam tu muka aku kan. Jumpa depan-depan out ke? Aku nak out dah ni. Okay. Alright, nanti apa-apa kerja eh. Esok kau live tak? Hello? Oh, InsyaAllah. Kalau tak. Lewat sangat kau masuk. Kalau awal sikit, you okay lah. Kalau sempat aku live. Okay, ujur-ujur. Baik ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Turun sekejap. Sama air raya kat mana? Baru sampai rumah. Ya, tolong angkat ais sekejap. Baru sampai rumah. Sama air raya. Ni angkat ais. Sama air raya. Dah sampai subuh ni, tak tahulah. Saya takut saya kena bangun awal lah. Dah sampai. InsyaAllah dah sampai. Selamat Hari Raya. Esok warna apa? Saya tak tahu. Tak sure lagi. Allah Akbar. Alamak, saya lupa hantar tumbler. Nampak pot tadi. Alamak, kena warning ke? Sorry lah. Nampak lah. Tak relax ya. Selamat Hari Raya. Nanti saya bagi QR. Rizman ke? Tapi tahu lepas dah hitam. Rizman. Saya kena pakai Rizman juga macam mana pun. Siapa kat atas ya? Tak berhenti juga luar. Haa.
Hari ni Cik Iwan, hari ni Cik Zak, Ami, Adam. Semua hitam tadi saya beri apa Cik. Okey, beres. Cai, cai, cai ais. Baru-baru sampai kat mana? Kat rumah, kat rumah. Baru sampai rumah. Rumah kat Kelantan. Sekejap. Angkat barang sekejap. Kena tidur luar ke jadi sebab penuh tank. Tapi Rizman bagi hitam tak lepas. Takkan bagi hitam. Tak. Rizman bagi color lain. Tolonglah hitam. Saya macam mana pun saya akan tukar hitam juga. Kejap je saya pakai tu. Bagi tahu lah warna apa. Pacak. Pacak kemah tadi. Kenapa pacak kemah? Tidur dalam kereta. Tidur dalam kereta je tadi. Kata tidur luar. Tidur luar tu maksudnya dekat area living hall macam tu lah. Tak ada, tak ada ni ke? Tak ada. Baju semua dah end lah. Dah. Diorang tengah buat kerja tu. Ajis, itulah saya nampak Ajis tadi tu saya. Live kejap. Kenapa tak live dengan subuh? Rumah nenek ke dia tak? Ayah memang buat rumah kat sini untuk anak-anak berkumpul. Ada anak bos dia kat situ. Tengok bola. Eh, yo, hari ni ada bola apa? MC Remedy. Start buat apa? Tengok kat mana? Hello. 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 Sure. Okay, I saw it. So, thank you. Thank you, Emily. Oh, I follow you already. Hello, Dom. Saya hantar anak buah saya. Lawan. Nanti cakap. Ni anak buah saya di. Thank you, guys. Where are you guys from? From Malaysia. Huh? Malaysia. Oh, I'm from New York. New York. Which area? Upstate. But I was born in South America, Guyana, Guyana. My handy fishing rod. Thank you, Emily. Pas kat air. What do you guys do for living? It's a lot. Thank you guys so much. Thank you, Rachel. Thank you, Em. Double tap the screen, guys. We are 11.1k already. Like, wow. Thank you, Melmood. He is a Malaysian actor. How many get all these people?
Wanna have me hit the don't beat one. I already beat one already. Double tap is guys. Pas dekat dia balik asal nak try dia. Apa nama awak dia? Nama dia Yo. Yo Yah Ayel. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Hai, nak buat tadi. Umur berapa nak buah? Umur dia... Umur apa, Yo? Yo, umur apa? Ha? 19. Semua dah tidur. Rumah nenek ke dia tak? Rumah family. Ayah buat untuk balik berkumpul lah. Nampak? Dah panjang je. Boleh nak kenal-kenal? Boleh. Cari lah IG dia. Sama umur dengan saya. Ha, boleh try dia. Syahrul ke takutlah tu pakai berita. Tak, nanti jadi mijah on di. Mijah on? Try lah mijah. Thank you. Tak boleh lah, bahaya lah bagi. Oi, Haris Anwar, bos. Pelakon, bos, bagi. Thank you. Riz, thank you. Apa tadi? Bila-bila, Kak. Bila-bila banyaknya kau bagi. Aina Bila Haris Anwar, Aini. Jap, Aini, happy birthday. Semoga Aini dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Dipermudahkan segala urusan and dimurahkan rezeki lagi. Amin. InsyaAllah. Sorry. Video tu tadi tak sempat buat lagi. Syazwani, thank you. Nashofika, thank you. Simple, thank you. Azwani, thank you. Adila, thank you. Banyak siut. Ya Allah, Aini. Ini thank you, ini. Ini thank you, ni. Pakai Mr. Bean pun jadi, Kena selalu pakai Mr. Bean macam ni. Happy birthday hari ni. Dia potong gitu je. Nanti hari ni crop muka dia, jadi buka filter sekejap, jadi wish. Nanti hari ni record lah. Hari ni, ya Allah. First time dapat ni. Aini, assalamualaikum. Happy birthday. Semoga Aini dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Semoga Aini berjaya dunia akhirat. Amin, insyaAllah. Ya, Aini crop. So, Aini. Gitulah. Yeah. Thank you, Aini. Aini, thank you, Aini. Dah ada rekod kan? You want to play one more? Guys, thank you guys so much. I appreciate each and every one of you guys. It was crazy. Natasha, where are you? Can you comment something and add you as a mod? Windy Bubble. Jadi tak sempat record. Okay. Ini sempat record tak tadi? Tak sempat ke? Aini, sempat tak? Tak. Tapi live ni boleh ni kan? Live ni boleh save kan? Aris, thank you. Bidadari, Eva, Inabila, Rasir, Natasha, Nora, Azira, Tizeno, Aisyah.
dengan Aini. Thank you. Saya ada record nanti DM. So perlu ke tak ini? Tak, tadi saya wish pakai muka Mr. B ni. Thank you, tak apalah. Aku suka-suka je lah ni gila sebab aku dah janji dengan diorang. Tak hidup lagi ni. Yo. Saya ada record. So ni atas saya ni eh. Nak Aini nak suruh record, nak wish lagi sekali ke? Ke ambil dekat orang yang dah record tu? Tadi wish muka orang muka dia tu. Wish lagi sekali muka ori. Ya Allah, tadi dah wish muka ori lah. Ulang. Baiklah, hari ni nampak pot tadi. Okay, sorry. Sekejap, saya tutup sekejap. Hai, Assalamualaikum Aini. Aini, happy birthday. Semoga Aini dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan. Semoga Aini dapat jodoh yang baik-baik. Semoga Aini jaya dunia dan akhirat. Semoga Aini jadi anak yang soleh. Happy birthday Aini. Amin. Soleha, sorry. Pandai-pandai lah. Tujuh kijang kita nampak pot. Dah ulang dah ni. Dia dekat Kelantan eh? Ha? Ini dekat Kelantan eh? Semua entah. Mendingan Sarawak. Nanti saya kalah. Ha? Kalah? Kalah apa? Dia tanya kamu ambil kek kat Idan tak? Dah ambil. Saya bawa lah. Saya bawa. Sekejap. Ya Allah. Menang dah. Alamak, sorry. Seram bila pakai filter. Ini saya tunjuk. Daripada ini eh. Sekejap. Macam mana nak terbalikkan? Bukan ni di magic. Lagi satu. Ada bawa. Kakak saya yang bawa kan. Thank you.
Kek lapis idola. Ada. Ada kakak saya bawa kan? Sebab air raya. Alamak, siapa kali? How are you? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, macam hoi. Mungkin jauh lah. ID ke Ampang. Farah kata di Marah ya. Ini thank you Farah in, thank you. Makan apa pagi raya nanti? Kek lapis idola yang sama Idan makan. Itu dah habis dah ini, ya Allah. Itu habis disebat oleh anak-anak buah saya. Berapa kan hilang tadi? Kau ajak lah siapa dengan Bazil lah. Dia dah buat story. Ha? Siapa? Dia buat story kau ingat? Wajarlah. Takpe. Benda aku tak penting. Kami ya? Magic ke tak? Magic ke tak? Magic ke tak? Magic ke tak? Okay. Okay. Sat. Udah lepak kat meja tadi tu. Eh, nampak ke? Tak payah fikir, borak je. Fikir tu buat bahan-bahan ke? Ah, borak lah. Masalahnya macam buat seorang-seorang kan. Tak ada, tak ada orang jaga pun. Rumah ni tak ada orang jaga. Sekali-sekali je balik. Anggap busy je. Masuk orang cakap. Dia gelap-gelap. Tak payah nak join live lah, Bazil. Tak payah nak join. Kau live sekarang? Aku menyirap dengan kau. Bazil, kau live sekarang? Kalau kau berani live sekarang lah. Dia takkan goyang kot dia. Tak goyang on. Aku kotor kan hashtag aku. Tak, aku live ke tak cerita banyak. Mizil. Ambil lezen.
Rumah mak ayah ke? Ya, tak kalah rumah saya. Mana mampu kau? Sekejap. Dia kau on saya sekarang. Sekejap eh. Tolik jap. Tolik jap. Siapa dalam tolik ya? Ha? Lepas siapa yang pergi lock? Mana, mana, mana buzzer? Aku cuba dapat gaji siapa? Siapa yang cuba tu? Kalau aku nak cuba. Okey, okey. Siapa tu? Siapa dia tu? Okey. Okey je. Eh, sekejap aku dong. Dah. Yang tadi-tadi tu ada lagi ke? Dia koyak. Taklah. Hey, slow. Hey, slow pula. Hey, loser. You are loser. Dia ada sultan, dia ada Aini lah sultan dia. Tak, saya tak kisahlah sultan ke apa ke. Yang pasti kalau saya menang 3 kali, saya DM dia terus. Kau ingat orang dengar ke cakap kau, Zee? Kau tahu ingat orang dengar ke cakap kau? Kau tahu kan, sepatan dia cabar kan? Kau sampai aku selfie dengan dia. Dia tak baik bongkak, Zee. Sebab Allah akan tunjuk. Kau tak? Ambil. Kau se. Aku nak. Kau nak. Kau tahu kan macam mana? Tahu sih. Ha. Tapi tak apa, mungkin Allah akan tunjuk hari ni. Eh, transfer kat awak 10,000 eh. Tapi aku tak nak fikir dengan kau lah. Aku saja nak borak-borak dengan kau. Aku takut kau kalah. Nanti kau koyak di. Nanti kau deaktif lah akaun kau ni. Apalah tu lah ni lah. Alasan kau macam-macam. Ya. Aku tak heran lagi. Nanti kan kalau contoh aku menang kau kan, nak tukar nama apa lah kedai? Kopi tadi kau. Kopi. Apa nak tukar nama kedai aku nanti kalau aku menang dengan kau? Okay, aku saya kong, ikut korang. Aku menang 3 kali, aku DM. Kau buruk di. Apa? Aku menang 3 kali, aku direct ke DM dia. Assalamualaikum, awak, saya. Siapa yang nak DM tu? Nak doang. Siapa? Ha?
Siapa? Taklah, saya gurau lah korang. Saya gurau lah. Kau pinangku kan? Kau pinangku. Aku pinangmu ke? Juga. Select ke? Pinangmu ke apa? Select. Adik Pak Dealer, okey. Kalau dorang setuju Azil, aku ikut dorang. Aku rasa dorang tak setuju. Dorang tak setuju kenapa? Tak sesuai. Kenapa dorang tak setuju? Tak sesuai. Ha? Yalah, tak sekufu kan? Tak sekufu? Kau kaya Azil. Dia tak pandang harta ni. Dia tak pandang harta. Aku tahu. Perempuan macam tu dia pandang hati. Oh really? Kau ke tahu di siapa sipu kau? Kau kan sedar tu. Ni pantang dicabar. Kalau aku menang 3 kali direct kau ke dinding, aku DM dia, aku ajak dia pergi makan-makan. Sekejap lah Zin. Aku okey lah. Aku pergi pinang. Okay. So. Aku okey. Macam-macam pun aku okey ke? Tapi aku tahu aku kalah. So aku tak perlu buat benda tu. Yelah, benda buat apa? Okay, tak apa. Kalah. Semua dalam poket Zil. Poket belah kiri aku. Belah kanan aku tak keluarkan lagi. Kau fikir kau seorang je ada poket? Ha? Ha? Kau fikir kau seorang je ada poket? Aku tak ada poket. Aku ada poket, aku ada posh bag. Aku ada bag. Apa Zil, kalau dah jodoh buat jana kan? Takkanlah aku nak elang. Kau tak ada hak nak alam. Aku pun tak ada hak. Tak ada hak pun. Okey lah. Tak ada apa lah. Tapi 3 kali lah kalau aku menang. Kalau aku kalah ni, dia dah cancel lah tadi aku cakap tu. Okey? Alamak. Okay, so, korang? Ada orang memang tak suka aku lah. Tak, don't suka kau di. Don't suka kau. Kau so spoken, answer muka jambu, pengkit kan? Aku tak. Kali 10 ni, thank you ni. Diorang tak suka aku dengan dia di. Diorang suka dia dengan kau. Sebab tu orang point tip. Jangan buat cerita sedih. Buat biasa je. Ni hakikat. Dia macam meraih simpati. Aini, thank you Aini. Nadia, Adila, Ain, Isha, Ifa, Rahsia, Love You Go, Natasha, thank you. Korang tak faham apa yang saya maksudkan lah. Korang ni apa lah, slow lah korang. Tak, dia buat macam cerita sedih lah gitu. Tak, aku straight forward lah, dorang slow lah. Slow lah. Apalah, dorang yang bagi kau point dia, takkanlah aku nak cakap dorang slow. Cakap lah dorang laju. Betul. Tapi aku cakap aku kena menang 3 kali. Ya ke? Baru apa yang doa-doa tu makbul. aku nak yang terbaik je. Boleh je. Diorang tak slow je. Diorang cakap diorang buat slow. Sama air raya tu. Sama air raya semua. Semoga. Diorang tak faham. Tak apa. Sama air raya je lah. Buat relax je. Kalau nak tengok 1.3 billion tu come back. Aku akan pastikan aku ni 3.2 billion. Ambil lah Zil. Semua dunia. Ustaz masuk tu. Ustaz. Mana Ustaz? Ustaz Zul. Ustaz Zul dia tak akan. Dia akan bagi aku singa lah. Saya behave. Tapi kalau saya menang saya buat. Buat apa? Aku akan luahkan kata-kata cinta aku lah. Tak apa. Menang kau luahkan. Taklah pula. Kalau menang lah. Tapi aku kalah. So aku tak payah buat lah. Tak apalah. Aku bagilah kau chance. Kau cakap 3 kali kan? Dah. Dah lah 3 kali. Kau. 3 kali fikir. So ni kalah. Dah lah. Aku nak 3 kali menang. Kita dah fikir apa kali? Baru sekali Hanat. Betul lah. Tapi tak apalah. Aku tak suka lah cakap dengan orang tak faham. Tak apa, aku faham Zain. Aku faham je. Tak apa. Tak
pedih. Tapi kalau setakat poin bawah 1000 ni, penat lah nak buat. Kan nanti kecewa. Kau tak, kan? Itu maksudnya kau tak percaya pada rezeki, Zil. Kan, aku tak percaya rezeki. Tekan jadi. Aku punya effort mahal. Effort kau mahal. Aku nak tengok kan effort kau macam mana. Effort aku kalau boleh sampai ketua. Tak nak lah halfway. Ustaz Zul. Bazir dia masalah lah. Saya masalah. Dia cakap, tiga kali kalau dia lawan, dia menang, dia akan luahkan perasaan dia kat adik saya. Cakap okay. Dia, diorang kata kau sembang kencang, Azil. Betul lah. Sebab diorang tak kenal aku, Di. Macam kau kenal aku kan, kau tahu aku macam mana kan? Tu lah. Diorang tak kenal sekarang aku. Sekarang dah lain. Diorang cakap rambut. Rambut dah lain, cara cakap dah lain. Betul. Benda hidup kena yakin, Adi. Kan? Bazi bukan ada perasaan pun Ustaz Zul cakap. Apa ni Ustaz? Apa ni Ustaz backup orang yang salah tu? Hai. Kau kena tahu kenapa Ustaz panggil aku adik, aku panggil dia abang. Kau pun kena tahu kenapa aku dengan Ustaz lugua. Apa dah buat? Tapi aku tahu don't slow di, don't slow. Kali ni aku kalah, aku step forward je apa aku cakap lagi. Muka aku macam pakai filter. Tak, muka aku tadi aku kena bunga api duduk sini. Sakit tu nampak kan. Dah tumbuh tek lalat kedua. Melecur. Pakai efek sikit di, pakai filter sikit di. Tengah cari kan ya, sebab muka aku paham macam TikTok punya ni kot. Terang kan? Oh, sekejap aku try pakai filter eh. Sumpah macam bondan kau tengok eh. Dia ingat kamu nak try edit dia, dia silap. Saya bukan nak try edit dia. Saya nak try yang 1.3 billion tu. Oh, Mimi? Macam bapuk bodoh je lah aku pakai. Kau memang macam tu, Wendy. Kau tak macho macam aku. Tak boleh. Kena buang. Okay dah. Tapi tu lah, kalau dia nak macam congkak ke di? Apa? Kalau dia nak lah, kau nak tunjuk effort? Try lah tunjuk effort, perempuan kan nak tengok effort. Tapi aku jenis main mak bapak punya. So jumpa mak bapak? Kau tahu kan aku jenis kan? Tahu. Yang kau cakap macam malas layan apa semua, macam kau tak layan apa semua tu kan? Tapi kau cakap effort. Macam mana satu lah. Aku niaga di. Aku nilai orang baik. Tapi perasaannya Allah yang tahu. Kau pun tahu kan benda tu. Takkan kau nak lain orang jahat. Kau orang lain kau baik. Betul. Bang, tak apa bang. Kita bersangka baik lah. Dia cakap. Dia dah mention tu Zil. Try Zil. Tak. Saya cakap saya gentle. Saya menang saya buat. Tapi dah macam ni saya relax lah. Gua gentle bro. Terakhir, dia macam ni lah. Dia kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Kalau Allah betul. Tak bagi, tak bagi. Betul. Cuba dulu. Betul. Tapi niat kau dah salah tu. Tapi kalau niat betul-betul nak, insyaAllah. Kadang-kadang tengok muka tu macam sama ke macam aku? Muka kau? Sama. Sesuai dengan aku kot. Bazir gentle dengan aku je. Bazir burak memang tak, dia burak betul. Dia cakap don't, dia buat. Aku di, don't tahu cakap je, don't tak kenal aku. Okay, macam ni Azil.